bosan dengan suasana kafe dan resto yang itu-itu saja? Mungkin Foodism bisa menjadi pilihan bagi kamu yang menginginkan pengalaman bersantap dengan bermacam-macam nuansa yang berbeda dan menyenangkan. Konsep interior yang nyaman dan berbeda menjadi salah satu daya tarik dari sebuah restoran, tentunya di samping makanannya. Hal ini yang mungkin menjadi pertimbangan Foodism, salah satu tempat hangout di Kemang, yang sejak dulu sudah terkenal dengan surga kulinernya. Foodism Kemang sini sejak September tahun 2014, jadi udah setahun ya. Sebenarnya kita ambil dari ism-nya sih. Ism kan kayak aliran gitu dengan food dikombine, jadi kayak aliran untuk makan. Karena kebetulan Foodism ini menunya tuh dari berbagai negara, dari ada Italinya, ada Japanese, ada Melayu, ada Indonesia gitu. Jadi kita gabungin jadi satu, jadi Foodism. City itu lebih ke lounge gitu, dia lebih gelap, warnanya juga merah hitam gitu. Nah kebetulan kalau di Kemang kita ada 3 lantai, tiap lantai itu juga beda interior, beda ambience gitu. Jadi kita di Kemang lebih ke ada family-nya, tapi anak mudanya juga orang tua, jadi bisa cocok ketiga. Kalau yang di lantai 1 kita ke arah New York tahun 20-an gitu, lebih ke diner gitu, tapi ke lantai 2 semi fine dining, dan lantai 3 lebih ke arah untuk acara event music gitu. Jadi ada stage-nya, ada panggungnya, live music segala. Di Kemang ini kalau Foodism ini jadi karena ada 3 lantai, jadi biasanya bisa ada beda-beda konsep. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak tuh suka yang di bawah, kalau yang di lantai 2 lebih ke yang umur 30-40 gitu. Terus kalau lantai 5 bisa kita bikin acara DJ yang lebih grunge gitu, atau untuk acara reuni, gathering gitu, lebih kayak gitu. Jadi bisa berbagai konsep sih sebenarnya. Kebetulan untuk sekarang ini kita ada beberapa regular event. Jadi kalau setiap hari Selasa itu ada Jazz It Up gitu namanya, itu by Sudden Jazz. Mereka biasanya tiap minggu selalu ada special performance gitu, artis-artis. Terus kalau Rabu kita ada Star Acoustic. Terus Kamis kita ada kayak John Ritonga, itu yang Melayu-Melayu gitu, lagu-lagu Melayu, lebih ke bapak-bapak, ibu-ibu umur 50-60. Jumat dan Sabtu kita DJ. Nah, setelah ini akan ada arsitek Ardiansyah Basya yang akan mengulik hal menarik dari Foodism, tentunya dari segi desain. Jangan kemana-mana, tetap di Hangout!
Tampak depan, tidak ada yang terlalu istimewa dari desain resto ini. Hai pemirsa Hangout, kita sekarang berada di Foodism Kemang. Ya, dapat kita lihat sendiri dari tampak mukanya, Foodism Kemang ini sangat mengusung tema modern kontemporer dengan sentuhan klasik. Sentuhan klasiknya dapat dilihat pada bagian repetisi dari jendela-jendela yang ada pada tampak mukanya. Desain jendelanya sendiri itu sudah menunjukkan adanya unsur klasik, yaitu jendela dibagi-bagi kotak-kotak semacam itu. Kemudian railing-railingnya juga di depan jendela itu seolah-olah ingin menunjukkan adanya balkoni-balkoni pada setiap masing-masing jendela. Nah, namun demikian, unsur kontemporer ini berbeda dengan klasik. Kontemporer adalah unsur yang dibuat dengan komposisi, harmonisasi dan variasi antara bentuk, warna, dan unsur-unsur sendiri. Dan menjadikan suatu desain yang inovatif. Dapat dilihat juga dari pemilihan warna jendelanya. Kalau misalnya klasik itu kan biasanya menggunakan warna putih, nuansa putih, dan beige, krem. Nah, di Foodism ini mereka sengaja menghindari pewarnaan klasik, menjadikan warna lebih gelap yang sesuai dengan citra interiornya di dalam. Pada bagian depan dapat kita lihat main entrance-nya. Di sini ada kanopi-kanopi yang seolah-olah ingin menunjukkan kesan dari arsitektur Eropa. Jadi kalau kita lihat di Eropa, biasanya di kafe-kafe kan kanopinya seperti ini. Oke, cukup mungkin bagian luarnya. Kita lihat yuk ke dalam. Namun, saat kamu memasuki lantai dasar, kamu akan terpesona dengan dekorasi ruangan yang sangat unik dan menarik. Sudut ruangan dipenuhi poster-poster dan quote dari beberapa tokoh dunia. Di lantai satu ini, pencahayaan sengaja dibuat remang dan suasana hangat yang akan kamu rasakan di sini. Oke, kita sekarang berada di Foodism lantai satu. Tepatnya difungsikan sebagai bar dan restoran. Di bagian ini tentu saja bagian dari main area untuk menyambut pengunjung. Jadi lantai satu ini selalu menjadi tempat untuk presentasi apa yang terjadi pada lantai-lantai yang lainnya. Pada lantai ini berbeda dengan lantai-lantai lainnya, hanya pada lantai ini saja dinding-dindingnya menggunakan warna putih dengan komposisi warna hitam antara jendela dan painting-painting dan wall art yang ada. Dapat kita lihat di sini digantung banyaknya wall art dan beberapa quote yang lucu-lucu mungkin. Di situ sebenarnya fungsinya adalah untuk menemani pengunjung yang datang sendirian. Jadi sebenarnya target tempat ini tidak mesti kita datang untuk hangout rame-rame. Kita juga bisa menikmati suasana yang cozy dan unik ini sendirian. Dari painting-paintingnya dapat dilihat di situ ada macam-macam, ada gambar Soekarno, Obama, dan Nelson Mandela. Di situ juga kita bisa melihat banyak kehidupan-kehidupan yang menemani pengunjung meskipun dia datang sendirian. Selain itu di sisi kiri kita bisa melihat di sini ada bar. Barnya cukup bagus sekali. Di atas bar ada keunikan sendiri, yaitu ada wall art, ada lukisan-lukisan yang digantung secara horizontal di atas. Kemudian di balik backdrop dari bar itu menggunakan cermin. Cermin ini berfungsi untuk agar ruangan terkesan lebih luas. Jadi ada pantulan lah semacam itu, pantulan dari segi visual maupun secara cahaya. Meskipun ruangan ini berada di paling bawah, tetapi ruangan ini tidak pernah terasa kekurangan cahaya alami, dirasa cukup.
karena dibantu dengan pencahayaan buatan sebagai pemandu dari emotional value-nya. Jadi di sini kita ada komposisi antara penggunaan pencahayaan alami dan buatan. Oke, kita lihat bagian lainnya. Di area lantai 2 Foodism ini, yang dengan tema sentuhan klasik kontemporer, selain fungsinya sebagai tempat makan, juga ada bar dan ruang VIP untuk orang-orang yang mungkin ingin adanya sedikit privacy dalam menikmati kuliner dan suasana interior yang baik. Pada ruangan tersebut, dapat dilihat juga bahwa mejanya panjang, kemudian ada susunan bangku-bangkunya. Dari situ kita bisa melihat dari komposisi jendelanya juga. Dari situ kita bisa melihat bahwa tema dari interior itu adalah klasik. Namun di-break oleh penggunaan material dan komposisi material dan warna-warna sehingga menjadikan ruangan tersebut itu lebih original ketimbang tema klasik, yaitu kontemporer. Contohnya, setiap bangku-bangkunya meskipun susunannya adalah susunan interior klasik, tetapi warna dari segi pewarnaannya itu menggunakan warna-warna yang pink atau ungu yang lebih hidup lah dibandingin formalitas ya, kekakuan dari tema klasik itu sendiri. Nah, selain itu pengguna dari jendela-jendela, meskipun ruangan di private ini gelap, dengan bantuan jendela-jendela dan pencahayaan alami, tentu saja ruangannya menjadi lebih hidup dan cukup nyaman untuk ditempati. Di area ini juga terdapat bar yang berada di tengah ruangan dan bisa jadi pilihan kamu yang hanya menikmati segelas wine. Selain area indoor, kamu bisa memilih tempat outdoor atau yang biasa disebut dengan teras. Area ini menghadap langsung ke arah jalan. Area ini cocok buat kamu yang ingin menikmati suasana Kemang di malam hari. Oke, kita sekarang berada di Foodism di lantai 2, tepatnya di area teras. Area teras ini ada keunikan tersendiri, yaitu mengusung tema tropis kontemporer. Tropisnya kita seperti bisa dilihat dari suasananya sendiri, di sini anginnya cukup bertiup kencang, jadi seolah-olah kita berada di daerah kawasan pantai. Begitu. Kemudian dari susunan-susunan tropisnya itu sendiri dapat dilihat dari penempatan pot-pot tanaman di sekelilingnya yang agar menciptakan suasana yang lebih hidup. Nah, dapat kita lihat juga dari pemilihan lantainya ini sendiri seolah-olah dibuat seperti dek kayu, dek di pinggir kolam renang seperti itu. Jadi nuansa tropisnya amat terasa sekali. Selain itu, penggunaan dan desain furniture yang ada, berhubung ruangan ini tidak terlalu besar, tetapi kita ingin agar ruangan ini dapat difungsikan secara maksimal. Oleh karena itu, penggunaan furniture-nya itu menghindari senderan-senderan yang terlalu tinggi agar tidak menghalangi bukaan dari jendela dan ruangan terasa cukup lega.
Contohnya adalah bangku-bangku yang dengan anyaman kayu ini diletakkan di bagian depan supaya tidak terlalu menghalangi sirkulasi di ruangan yang tidak terlalu besar ini. Seperti itu. Oke, kita lihat yang lain lagi. Gimana guys? Masih banyak hal lain yang menarik loh. Jangan kemana-mana, tetap di Hangout. Sementara lantai paling atas disebut ruang mini konsep, lengkap dengan panggung berlatar belakang pemandangan kemang yang hijau dan merupakan salah satu sound system terbaik di Jakarta. Area ini didominasi dekor warna gelap serta beberapa sofa elegan untuk menampung para tamu yang haus akan live music. Naik ke lantai berikutnya, kamu bisa menaiki tangga atau menggunakan lift yang disediakan. Hai pemirsa Hangout, kita sekarang berada di lantai 3 Foodism Kemang. Seperti yang bisa dilihat sendiri, barusan saya dari lantai 1 langsung naik menuju lantai 3. Jadi untuk menuju ke ruangan ini, si pengunjung itu langsung memiliki akses dari lantai dasar, dari pintu masuk langsung menuju ke lantai 3. Mengapa demikian? Karena fungsi lantai ini adalah untuk live music. Jadi jika ada pengunjung yang datang ingin langsung menikmati acara di lantai 3, menikmati musik dan menghilangkan kepenatan di kota, jadinya dia bisa langsung naik lantai 3 tanpa harus berbahasa basi dulu melalui lantai 1 dan 2. Jadi seperti yang dapat dilihat, demikianlah fungsi lift di Foodism. Ayo kita lihat bagian lainnya. Di area lantai 2, beberapa sudut dinding dihiasi oleh lukisan dari sang owner, Marina. Sang pemilik merupakan seorang yang menyukai seni, terutama seni lukis. Sebuah private room juga disediakan untuk menjamu tamu VIP yang ingin semakin intim dengan kerabat maupun keluarga. Di lantai ini dengan dekor eksklusifnya, para tamu bisa merayakan event, gathering, atau birthday party.
Okay, sekarang kita masih berada di lantai 3, tepatnya di lantai paling atas dari Foodism Kemang. Pada lantai ini fungsinya seperti yang dapat dilihat sendiri berfungsi sebagai area untuk live music. Nah, untuk live music ini tentu saja disesuaikan penggunaan-penggunaan materialnya yang berkaitan dengan fungsinya, yaitu live music. Contohnya dari penggunaan dan pemilihan lantainya dapat dilihat ini lantai-lantainya adalah lantai yang biasa digunakan untuk dance floor sebenarnya. Jadi jika di sini ada acara yang melibatkan penonton yang banyak gitu, jadi posisi-posisi furniture-nya itu bisa dipindahkan dengan mudah. Nah, supaya mendapatkan pengalaman ruang dan okupansi ruang yang lebih maksimal. Selain itu dapat dilihat juga pada bagian dinding-dinding di sekeliling ruangan ini berbeda dengan dinding di bawah yang bisa dikatakan ramai penuh dengan quote dan paintings. Di ruangan ini cukup simple. Alasannya kenapa dinding-dinding di ruangan ini simple adalah supaya atensi dari pengunjung itu tertuju pada area panggung, bukan tertuju pada apa yang ada terpampang di dinding. Yang di dinding hanya ada yang bisa dilihat yaitu adalah mungkin tanda tangan artis-artis yang pernah main di sini dan mungkin pengunjung selebritis yang pernah hadir menikmati acara live music di sini. Selain itu bisa dilihat juga pada area plafon. Di plafonnya ini dapat dilihat sendiri ini unsur industrial sangat kental, oleh karena itu masih masuk dengan kontemporer. Karena kontemporer ini bisa dikatakan penggabungan dari beberapa variasi tema, salah satunya dalam hal ini yaitu industrial. Ducting-ducting dan saluran-saluran udara di sini di-expose apa adanya, tetapi tetap menggunakan warna dan pencitraan sesuai dengan yang ada di dinding, yaitu hitam. Ruangan ini dari segi fungsinya sebenarnya lebih, meskipun ruangan ini lebih kecil dibandingkan ruangan pada lantai 1 dan 2, tetapi diharapkan ruangan ini dapat menampung fungsi yang lebih banyak seperti itu. Karena fungsinya sebagai live music dan untuk menikmati hiburan one stop entertainment. Bicara mengenai makanannya, resto ini lihai dalam menciptakan menu fusion. Beberapa signature dish yang tidak boleh terlewat seperti spaghetti telur asin yang memadukan rasa pasta Italia dengan racikan telur asin khas Indonesia. Ada pula menu ayam Afrika yang ditemani oleh pisang bakar. Dari segi minuman, di Foodism tersedia berbagai jenis wine, kopi, dan fresh juice. Untuk minuman, bisa dibilang The Marque dan The Summer Breeze adalah juaranya. Berdiri di bangunan 3 lantai dengan berkapasitas 300 orang, modern kontemporer dengan suasana yang santai dipilih sebagai konsep interior restoran ini. Suasana santai yang begitu homey sengaja dipersembahkan bagi kamu yang ingin melepas penat, icip-icip makanan lezat, sembari hangout bersama. Swallow.